Tinjuan Reino Barak di wajah Syahrini terekam kala Inces asyik temanin suami boxing. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Aksi menemani suami berolahraga, Syahrini justru terekam mendapat aksi nyeleneh dari Reino Barak. Kondisi rumah tangga antara Syahrini dengan Reino Barak memang tak hentinya menuai sorotan. Di usia pernikahan keduanya yang sudah melebihi 3 tahun, Inces dan Pak RB belum pernah sekalipun terdengar mengalami cekcok rumah tangga. Keduanya justru tampak semakin mesra dan kompak satu sama lain. Belum lagi tingkah kocak yang kerap ditunjukkan Inces ternyata juga ikut berpengaruh pada karakter Reino Barak. Padahal sebelumnya menikah dengan Inces, Reino dikenal sebagai pengusaha yang memiliki karakter serius hingga jarang tertawa saat berada di depan kamera. Namun belakangan baru terungkap ternyata Reino Barak juga memiliki karakter humoris yang tak kalah dengan istrinya tersebut. Seperti yang tampak kala Inces membagikan momen keduanya saat bersantai di akun Instagram pribadinya. Seolah tak bisa dipisahkan dengan sang suami, Syahrini terlihat mengikuti kegiatan Reino saat berolahraga boxing. Berbeda dengan Reino Barak yang serius berolahraga, Inces justru asik berpose di pinggir lapangan dengan memamerkan pakaian bernuansa merah muda. Dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sambil menemani Bapak RB boxing sejenak, istri berpose. Iya kan, tulis Syahrini. Tetapi di salah satu foto terlihat Reino Barak yang menunjukkan aksi nyeleneh pada Syahrini. Pasalnya tampak tangan mantan kekasih Luna Maya itu seolah hendak meninju wajah Syahrini yang tersenyum lebar. Sambil menggenggam kedua telapak tangannya, Reino yang berlumuran keringat dan mengenakan pengikat kepala menatap tajam wajah Syahrini. Bukan sungguhan, rupanya Reino Barak hanya sedang berusaha menggoda istrinya tersebut. Penyanyi Syahrini memberikan isyarat bila kini telah mantap untuk melepaskan kepopularitasannya. Tepatnya setelah wanita 41 tahun itu menjadi istri dari pengusaha berdarah Jepang Reino Barak. Diketahui semenjak diperistri Reino Barak pada 27 Februari 2019, Syahrini tak lagi berkecimpung di dunia entertainment yang membesarkan namanya itu. Sang artis memilih menjadi istri yang baik untuk suaminya. Hingga sekarang ia selalu ikut mendampingi kemanapun Reino Barak pergi. Aktivitasnya saat bersama Reino Barak kerap kali dibagikan melalui media sosial Instagram. Datangi pesta, Syahrini dan suami dituding konsumsi minuman yang tak pantas. Momen Syahrini dan Reino Barak datang ke sebuah pesta rupanya menuai sorotan netizen. Lekat dengan image religius, suami Syahrini malah kedapatan menggenggam sebuah gelas yang diduga berisi anggur merah. Menilik sebuah video yang beredar di akun gosip Syahrini dan Reino Barak, tampak begitu menikmati momen kala berdiri di depan panggung. Mereka tersenyum sembari sedikit menggoyangkan badan untuk mengikuti alunan musik yang tersaji di hadapan mereka. Hanya saja perhatian netizen tertuju pada gelas yang dipegang Reino Barak. Suami Syahrini itu menggenggam sebuah gelas berisi air yang berwarna gelap. Para netizen langsung berspekulasi soal minuman yang dikonsumsi Reino Barak saat menghadiri pesta tersebut. Mereka menduga Reino sedang minum segelas anggur merah. Publik lantas menyayangkan minuman yang dipegang oleh Reino Barak, apalagi ia selama ini identik dengan image religius. Yang katanya jadi imam sholat maghrib plus ceramah, minumnya tetap cap orang tua, komentar netizen. Andai aja gak melabelkan suaminya ustadz, mau si bapak minum marimba, anggur juga gak akan dihujat, timpal netizen yang lain.
Sementara itu ada juga netizen yang membela Syahrini dan Reino Barat. Mereka tak percaya kalau Reino Barat mengonsumsi anggur merah. Itu sirup ABC rasa anggur yang hanya tersedia menjelang bulan puasa kan? Tulis netizen. Gak mungkin win ya, kan best husband rajin sholat, rajin ibadah, jadi suami yang membimbing istrinya menjadi lebih taat terhadap Tuhan. Imbuh lainnya. Image Reino Barat tercoreng viral suami Syahrini diduga menerima jamuan segelas win dalam sebuah acara. Sebuah unggahan viral menunjukkan Reino Barat memegang gelas yang netizen duga berisi win. Meski bukan dari kalangan selebriti, Reino Barat kerap mendapat sorotan lantaran statusnya merupakan suami dari artis Syahrini. Bahkan bukan hanya sejak menikah dengan Syahrini, pria yang dikenal sebagai pengusaha itu menuai sorotan. Nama Reino Barat sudah cukup lama dikenal lantaran sempat menjalin hubungan asmara dengan Luna Maya 5 tahun lamanya. Setelah kandas dengan Luna Maya dan memutuskan menikahi Syahrini, sosok Reino Barat pun tetap tak lepas dari sorotan publik. Sayangnya dalam salah satu momen Reino Barat menghadiri sebuah acara, malah menuai pandangan negatif. Seperti diketahui selama ini Reino Barat lekat dengan image pria kalem dan juga alim. Namun dalam salah satu momen yang dibagikan akun gosip, Reino Barat terekam menggenggam sebuah gelas diduga berisi win. Melansir Banjarmasin Post sebuah video yang beredar di akun gosip, Syahrini dan Reino Barat tampak sedang menikmati momen kala berdiri di depan panggung. Keduanya sesekali tersenyum sembari sedikit menggoyangkan badan untuk mengikuti alunan musik yang dibawakan secara live. Hanya saja perhatian netizen tertuju pada gelas yang dipegang Reino. Suami Syahrini itu menggenggam sebuah gelas berisi air yang berwarna gelap. Netizen langsung berspekulasi soal minuman yang dikonsumsi Reino Barat saat menghadiri pesta tersebut. Mereka menduga Reino sedang meminum segelas anggur merah atau win. Win dikenal sebagai minuman beralkohol yang terbuat dari hasil fermentasi jus buah anggur. Netizen pun menyayangkan minuman yang dipegang oleh Reino, apalagi ia selama ini identik dengan image religius. Dalam unggahan tersebut, netizen memberikan beragam komentar terhadap minuman Reino Barat yang ada yang membela ada juga yang sok. Siapa tahu suami Syahrini meminum minuman itu.